Alhamdulillah, Ramadan sememangnya bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam bagi sama-sama kita mengimarahkan amalan pada bulan Ramadan dan juga menyerikan lagi bulan Ramadan dengan pelbagai amalan yang sememangnya menjadi keredaan kepada Allah Subhanahu Taala. Dan untuk bercakap lebih lanjut tentang persediaan bagi menjelang bulan Ramadan, kita bersama dengan Ustaz Ali bin Muda, pegawai tugas-tugas khas kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Baik, Ustaz, kita menghitung hari untuk bulan Ramadan yang mubarak yang bakal menjelang tiba. Alhamdulillah diberi kesempatan dan juga rezeki pada Allah Subhanahu Taala. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sebelum bulan Ramadan itu, dalam bulan yang mulia ini juga, bulan Syaban ini, untuk kita mempersiapkan diri ke arah bulan Ramadan itu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton dan juga saudara Ismail, Ismail. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala mawalah. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kita sudah berada di ambang di ambang bulan Ramadan, dijangkakan pada 6 Mei kan, Isnin, insyaallah Isnin, tak lama lagi tu, maksudnya dalam lebih kurang 9 hari ya, 9 hari, seminggu lebih sikit saja lagi. Jadi apa persediaan kita sebagai seorang Muslim? Sudah tentu kita sepatutnya bergembira. Ini bulan besar bulan besar, bulan yang terbaik, bulan yang ada dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Lebih lama daripada tempoh 83 tahun tu. Oleh itu qadar kan. Dan tempoh dan bulan itu. Jadi kita perlu persediaan supaya peluang yang terbaik ini kita boleh gunakan semaksimum mungkin untuk membina ketinggian roh kita. Sebab kali itu sebenarnya yang akan dikira nanti. Betul. Maksudnya selepas mati kita yang dikira tu roh kita tu lah. Dia dia sejahtera ke tidak, sihat ke tidak. Tapi dalam nak menghadapi bulan Ramadan ini, kita memerlukan kekuatan fizikal, mental. Di samping roh lah, roh dah tentu lah. Jadi perlukan persiapan. Segi fizikal, dalam sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah banyak berpuasa supaya di bulan Syaban. Banyak berpuasa. Jadi sesiapa yang risau nanti kau terkejut perutnya lapar kan, tak satu hari tak boleh makan, jadi disunatkan berpuasa supaya perut kita, organ dalam ini terlatih dengan kejutan tak ada makanan sehari, seharian tu ya. Kemudian dari segi, tak perlulah kita buat sampai persediaan fizikal macam kena berlari berapa orang padang, tak payahlah kan. Ya. Okey, yang fizikal supaya itulah, ataupun sekarang ni kita janganlah dalam satu hari tu kita terlampau kenyang sangat, kurang sikit makan, kurang sikit supaya perut kita tu bersedia, ya. Tak terkejut pada hari pertama Ramadan, alamak tak terus tiba-tiba. Sebelum tu kenyang saja kan. Betul. Ha, hari pertama tiba kempis tak ada. Ha, itu yang tak boleh buat kerja tu. Berbunyi-bunyi perut kan. Tak tahan ya. Kemudian mental. Mental kena persiapan juga sebab otak kita dengan usus ni dia ada, dia ada link tau. Sebab tu kalau kita, bila kita berfikir nak makan, katakan kita contohlah, saya pernah jadi kan, orang jemput kenduri. Kita pun tak makan lah dulu kan, sebab nak makan kenduri nanti kan. Kita pun dari pagi makan sikit je, dengan hari makan kenduri. Kita pergi lewat sikit lah sampai, tekan 2.5 atau 3. Sampai dah habis. Ya Allah, rasa seksanya ketika itu sebab kita dah set minda kita nak makan. Terkilan ya saya. Terkilan sangat-sangat. Geram pun ya. Terpaksa pergi keluar cari apa nama ni, restoran lah. Dah pukul 2, lauk pun dah tak seberapa dah kan. Jadi memang rasa stres. Jadi supaya tidak berlaku kejadian yang sedemikian, kita kena, kita set minda kita supaya ya kita bersedia. Bersedia dengan ilmu, dengan kelebihan-kelebihan berpuasa, kelebihan menahan diri daripada lapar, dahaga ini, ya, supaya kita kita dapat hayati hikmah-hikmah berpuasa itu. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan juga semasa berpuasa juga amalan-amalan seperti menjaga pertuturan, menjaga tingkah, menjaga mata, pandangan dan sebagainya. Puasa itu bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum. Betul. Kalau kita tak menahan diri daripada mulut, lidah yang suka berkata-kata kotor, suka mencaci orang. Dan sekarang ni lagi bahaya tau. Kalau dulu mungkin kita nak nak maki orang dengan direct mulut kan, mulut saja. Sekarang ni maki dengan jari. Dan kesan makian itu lebih jauh pergi. Sebab orang yang mendengar, membaca, mengetahui siapa yang dimaki itu mangsa makian kita lah, lebih besar. Kalau dulu orang yang ada bersama satu majlis saja kan. Betul. Jadi
lagi bahaya. Dia dosanya lagi besar. Bila dosa lagi besar, pahala yang dikikis tu lagi banyak. Oh. Ya. Ya, merosakkan. Memang setiap apa yang kita buat, kejahatan yang kita buat pada orang lain, kan dia akan mengikis pahala kita. Nanti dia akan tuntut balik. Nah, jadi kena berpuasa daripada makan dan minum supaya tak batal puasa kita. Dan juga daripada tutur kata yang tak elok, daripada pandangan yang tak elok, juga pendengaran yang benda yang tak elok, yang membawa maksiat. Semua itu kena kita puasa. Itu baru kita akan capai darjat takwa. Baik. Amalan berpuasa ini bukanlah kita nak kata amalan yang baru bagi umat Islam. Yeah. Mungkin kalau kita sudah dewasa ini, sudah pun terbiasa dengan amalan berpuasa itu. Tetapi untuk kita menyesuaikan dan juga menjadikan kita sebagai Muslim yang lebih baik, dengan amalan yang lebih baik bagi setiap kali Ramadan menjelang tiba, bagaimana kita mengatur kehidupan itu untuk kehidupan seharian disesuaikan dengan amalan sunat terawih pada waktu malam dan juga keesokannya untuk mungkin kita nak bangun di sepertiga malam untuk menunaikan solat dan sebagainya. Apa cadangan dan juga saran? Baik, kita kena siapkan diri kita ni supaya siang hari kita boleh, kita bekerja kan, kita bekerja. Jangan jadikan puasa itu untuk kita kurangkan kualiti kerja kita. Tak boleh. Sebab kerja tu kita dibayar gaji. Bayar gaji maksudnya kita berhutang dengan majikan kita. Jangan sebab puasa kita tidur di pejabat, atau kita cari bilik dan kita tidur. Tak boleh, itu haram lah, haram perbuatan itu. Jadi kena sediakan diri kita supaya kita mampu kena sahur. Ya? Sahur sebab waktu sahur ni di hujung waktu. Ya? Keberkatan sahur tu insyaAllah kita akan mampu berpuasa satu hari. Satu hari suntuk, kita tak akan lapar, memang lapar puasa. Tapi tidaklah flat terus tak boleh bangun kan. Tidur je. Ya? Kemudian supaya kita waktu malam pula kita boleh berebut sebab tarawihnya pada bulan Ramadan aja. Betul. Ya, waktu lain tak boleh buat. Tak boleh buat. Jadi satu bid'ah kalau kita buat tarawih pada bulan lain. Tak ada orang pelik buat. Pelik pula buat tarawih, nak ganti tarawih tempat tempat Ramadan. Jadi siang hari tu janganlah kita orang kata orang tarawih jangan pulun sangatlah. Kalaupun kita ada kerja perlukan kekuatan fizikal, jangan pulun sangatlah. Maksud sederhana ya, supaya malam tu kita ada tenaga. Dan kita satu yang penting juga, walaupun siang kita tak pulun, tapi kalau buka tu kita orang kata pelahap sangat, makan banyak sangat, memang tak mampu. Jadi makan kena sederhana. Amalan saya lah, amalan saya. Biasanya saya berbuka puasa, saya tak mulakan dengan minum air. Kurma. Kurma. Tapi kuih-kuih manis saya suka. Manis-manis saya suka. Alhamdulillah. Ya, kemudian saya ambil sikit makanan berat, air lepas tu. Kalau kita minum air dulu, biasa kita akan minum banyak. Segelas tak cukup, dua, tiga, bertambah ais lagi kan. Apa Bandung ke apa kan. Kita kan minum banyak. Bila banyak tu, dia dah penuh. Kita masuk nasi lagi. Kita tak mampu nanti nak semayang terawih. Atau mengantuk, letih. Ya? Dan bulan Ramadan juga Ustaz, ya, kita melihat kepada amalan masyarakat kita sendirilah yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Seperti adanya bazar Ramadan, amalan berbuka puasa di hotel-hotel dan juga restoran-restoran mewah dan sebagainya. Dan juga amalan-amalan yang bukan kebiasaan bagi kita dalam kehidupan seharian. Jadi mungkin bagaimana kita nak mensesuaikan amalan yang biasa kita lakukan setiap hari itu, corak pemakanan kita setiap hari itu dengan suasana pemakanan masyarakat sewaktu bulan makanan Ramadan. Makanan mewah kan bulan Ramadan ni. Mewah. Bulan puasa tapi macam bulan makan. Saya kalau tak silap tahun lupa Ramadan yang lepas lah. Saya tak pergi sekali pun dengan bazar Ramadan. Sebab saya mungkin, you tengok saya pun bukan awal makan banyak. Jaga badan. Tak jaga memang saya itu. Saya tak makan banyak. Makan tapi tak terlampau banyak lah. Jadi saya perjuangan untuk menahan makan tu tak berat sangat lah. Mudah bagi saya. Tapi bagi orang yang suka makan kan, cubalah kawal diri sikit. Sebab ada juga orang yang bulan puasa dia makin naik pula badan kan. Sebab macam-macam makanan ada. Tak salah kita pergi bazar Ramadan tu. Lagipun membantu apa ni, orang-orang yang nak cari rezeki untuk belanja raya kan, dia membantulah. Tapi kena bersederhana. Kalau boleh tu jangan bawa duit lebih. Bawa cukup-cukup kan? Bawa RM20 cukup lah. Habis balik. Dan jangan tak payah pusing semua tu. Dia ada pusingan you kan. Bazar tu kan. Tak payahlah pusing semua. Jumpa cukup tu. Ada kuih sikit. Ada makan berat sikit. Cukup balik. Supaya tak berlaku pembaziran. Pembaziran pun satu yang sebenarnya maksiat pembaziran ni. Di sana ada apa ni, ada data. Pembaziran di bulan puasa lebih banyak. Berapa puluh ribu tan ya.
banyak mana berlebihan. Jadi bagaimana orang Islam ni ya, bila bulan puasa dia puasa dia membazir banyak, kenapa tidak digunakan? Kalau membazir sekali, okey, semalam membazir sudah kan. Okey, esok hari ini bertaubatlah. Janganlah buat lagi, beli banyak lagi. Dah tahu tak habis. Tak betul. Mampu kan. Baik-baik lebihan tu sedekahkan. Itu bulan puasa juga bulan sedekah sebenarnya. Itulah. Kita nak dapat pahala banyak, kita kena bagi orang berbuka puasa. Kita akan dapat pahala puasa kita dan pahala puasa orang yang kita beri sedekah berbuka. InsyaAllah. Kita berkongsi rezeki. Berkongsi rezeki itu lebih baik. Dan ada kajian psikologi menunjukkan kalau kita ni berbelanja sewaktu perut tengah lapar, kita ada kadang kecenderungan berbelanja lebih. Memang. Bukan saja makanan, tetapi mungkin persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri itu juga akan menyebabkan kita ni terdorong untuk membazir dan sebagainya. Bila perut lapar. Satu lagi, kita jangan ajak anak ramai sangat pergi bazar Ramadan. Sebab anak pun puasa dia lapar. Mak nak ni, ayah nak ni. Jadi ajak tu sekali-sekali. Jangan hari ajak dia. Macam kita akan terdorong untuk membeli banyak. Tapi kalau tak pergi bazar, Ustaz, order online pun mendorong. Sekarang ni online. Ada online lagi kan. Macam mana tu? Jadi, kita nak menghilangkan diri kita daripada terlebih-lebihan dalam peranan sama-sama lah peranan. Ya. Kalau kat rumah tu suami isteri, ya, kena rancang. Abang hari ni nak makan apa kan? Isteri apa yang dah ada, apa yang belum. Tak payahlah sampai tak, suami kerja tempat lain sih kan. Tapi beli sama-sama kan, pergi bazar lain-lain, dah balik rumah dah penuh dengan satu meja. Yalah. Tu siapa nak makan? Lebih baik disedekahkan Ustaz, kita kongsikan. Okay. Rancang. Okey. Sayang beli, tolong beli ni ya. Abang ini beli okey kan. Amalan sedekah di bulan Ramadan yang disyariatkan menurut Islam Ustaz. Itulah hadis yang kita, kalau kita berikan sedekah kepada orang yang berbuka, maka pahalanya kita dapat, kalau seorang kita dapat dua pahala puasa lah. Kita puasa kita dapat puasa yang orang sedekah mendapat juga kan. Dan carilah. Hari ini bukan susah nak sedekah kan. Di hujung jari saja boleh sedekah pada hari ini. Ya? Dan bukan saja di tempat kita. Kalau kita tengok negara lain yang di orang saudara kita di Syria, di Yaman. Ya? Memang sangat-sangat memerlukan sebenarnya. Kita jaga muhasabah lah. Kita membazir buang macam tu saja. Elok-elok tak sempat makan, bungkus esok buang macam tu aja kan. Kita cuba muhasabah lah. Ya? Allah beri rezeki yang banyak ini. Kita sampai sanggup buang macam tu. Sedangkan saudara kita ada yang memang lapar. Makan, ada makan kotak kertas cicah dengan air. Sampai tak begitu sekali ada tu. Masya Allah. Ya? Yang makan kucing, rumput. Ya, sampai tak macam tu. Masya-Allah. Yeah. Tapi itulah dia, kita nak bersedekah biarlah di tempat yang betul dan yang memerlukan. Ustaz ni ada saya lihat bersedekah tapi membazir. Sekarang ni satu lagi yang bagus sedekah ni masjid. Masjid utama dia ada buat, kalau saya ingat, kalau saya di Timur Tengah dulu dipanggil Maik Datuk Rahman, maksudnya hidangan Allah lah bagi sedekah pada orang-orang yang datang berbuka di masjid. Kalau masjid-masjid kota ni yang tempat banyak IPT, biasanya pelajar-pelajar yang yalah duit pun tak seberapa, PTP yang berapa sangat kan. Ya, jadi mereka mengharapkan boleh berbuka di masjid. Jadi sedekah untuk tabung masjid tu. Lagi senang. Insya-Allah. Dan biasanya kat masjid tak membazir. Betul. Biasanya. Keberkatan saja biasa tak membazir. Betul. Ya? Akan ada rezeki itu dibagi rezeki insya-Allah. Terima kasih sekali lagi atas konsen itu Ustaz, dan kita harapkan agar Ramadan dan Mubarak kali ini akan menjadikan lebih banyak lagi keberkatan juga pahala untuk kita sebagai umat Islam. Ya. Ustaz Ali bin Muda, pegawai tugas-tugas khas kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama, dan juga itulah dia perkongsian mengenai bulan Ramadan. Sama-sama kita bermuhasabah diri untuk Ramadan Al-Mubarak yang menjelang tiba. Baik, kita akan berjeda seketika.